Kali ini saya mau membuat opak ya teman-teman ya. 30 tahun lalu ini adalah usaha kecil kami di kampung. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus videonya. Hai hai hai, semangat pagi buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah komentar dan like di video kami. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, kebetulan tukang sayur lewat, ada singkong, katanya ini enak karena dia pendek dan gemuk ya. Jadi tadinya ini mau saya buat gorengan singkong saja, tapi saya kepikiran opak dan saya sudah kangen akan makanan opak. Kebetulan opak ini adalah usaha kecil kami di kampung dulu ya, 30 tahun yang lalu. Nah, ini setelah 30 tahun berlalu saya akan membuatnya, apakah berhasil? Saksikan terus videonya sampai selesai. Thank you.
teman-teman, opaknya berhasil saya buat dan ini sebagian lagi akan saya buat glaze roll. Ini akan tayang di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye. Bye-bye.